Guys, bertemu lagi dengan saya Pecinta Potret. Ya, dalam video kali ini saya hanya ingin membagikan game MotoGP ya teman-teman, game MotoGP 2021. Ya, seperti ini gamenya. Langsung saja kita mainin. Wow, keren gak? Keren gak teman-teman? Oke, maaf suaranya kita pelanin dulu. Oke, untuk nggak dengar suara saya teman-teman. Oh, bentuk gamenya seperti ini, langsung nggak, ini bentuk arenanya ya. Ini kereta memutar keretanya ya. Ini orangnya Miller. Ini pengaturan lap-lapnya. Ini apa nih, ini nggak tahu. Oh, ini langsung mulai ya. Ini untuk mulainya langsung saja kita pilih arena lapangannya. Oh, ini kayaknya keren ini, tapi agak sulit ya. Coba aja, nggak apa-apa, kita coba game ini. Nggak tahu teman-teman berminat untuk mencoba game ini. Ini kayaknya mantap ini. Pemainnya siapa-siapa aja. Aku nggak suka ini. Gue coba yang lebih tinggi ratingnya. Oh, ini kayaknya keren ini. Kita Repsol ya. Pemainnya ada Espargaro. Oh, Marcus ada. Kita coba Marcus saja. Lalu pengaturnya ini berapa lapnya? Kita buat 2 lap saja karena biar singkat ya teman-teman. Ini musimnya, musim apa nih? Clear loading atau? Gue taunya hari ini hujan. Kita buat apa nih? Kalau clear kok selama malam ya? Kita buat cloudy coba. Ini levelnya. Oh, rookie, seharusnya amatur dulu nah. Aku gak tau apa rookie, amatur. Oh, profesional, langsung profesional. Kita level rookie aja atau easy ya. Gua gak bisa main ini kalau gak pakai stick. Agak sulit ya, gua pun udah lama gak mainnya. Tapi semoga teman-teman suka ya. Kita buat posisi kita di posisi yang kelima. Oke, setelah itu langsung kita start. Oke, ini suaranya langsung kita karasin aja nanti ya. Gue gak banyak bacot, langsung main aja ya. Kita coba dengerin, kita kerasin suaranya. Gimana, mantap gak? Oke, ini dia MotoGP 2021. Ini udah mantap ya teman-teman, gambarnya udah mantap, udah HD. Oke, langsung saja, gue gak sabar ya, langsung kita mulai aja. Oke, oke, langsung saja kita mulai. Mulai teman-teman, kita coba bermain dengan ini. Aduh, ini ngeri teman-teman mainnya. Jangan sembarangan ya teman-teman. Salah dikit kita nabrak dikit langsung jatuh. Kurang keren gua mainnya. Tapi asik ya teman-teman, game-nya ini asik. Gua sih kayaknya kurang nyaman. Kurang nyaman ya, kita buat setelahnya dulu. Kita buat pengaturannya, kita buat full. Pengaturan permainan kita buat full, dan layarnya kita buat full biar keren gitu. Kalau nggak full layarnya risih gue mainnya, nggak puas gitu ya. Grafik kita coba cari layarnya, layar penuh. Oke, kita buat layar penuh ya. Oke, kita layar penuh, lanjutkan game. Oke, langsung saja kita coba. Oke,
udah nyaman enak ya, kita bisa ngajar satu ini. Aduh, ngalek teman-teman. Ngalek ya teman-teman. Kita harus juara satu nih teman-teman, karena cuma dua lap tapi jalannya agak sulit juga sih. Waduh, alat tombol-tombolnya jarang terpencet teman-teman. Aduh. Ini game asik ya teman-teman. Kalau teman-teman pandai pasti udah mantap kalian teman-teman. Ini gua suka game ini. Aduh, kecelakaan ini teman-teman. Waduh, ditabrak kita teman-teman. Aduh, udahlah kalah teman-teman. Nanti gua kirim linknya teman-teman. Semoga suka game ini, game update MotoGP 2021 PSP ya teman-teman. Semoga suka teman-teman. Langsung saja kita selesaikan, kita bagi tahu caranya. Oke, kita keluar langsung. Ah, malah kalau kalah itu kita keluar. Oke, kita keluarkan. Ini caranya teman-teman, gua langsung kasih tahu aja. Yang jelas teman-teman harus mempunyai jet server ya. Oke. Setelah itu masuk ke link download atau yang sudah saya bagikan di link di bawah ya. Link download MotoGP-nya. Ini karena MotoGP-nya udah saya install, jadi gua cuma ngasih tahu trik-triknya aja ya. Semoga teman-teman paham ya gitu ya. Ini nanti bentuk gamenya ini nanti dia dibagi menjadi dua ya. Ini yang pertama game-nya, ini lapangan nanti ya. Lalu kita mempunyai struktur di game apa namanya itu masuk di video dari beberapa kali tadi ya. Ini dia untuk apa namanya cara pertama itu game tadi, game mana tadi, game ini sudah kita lihat. Ada dua ya, ini game ini kita extract. Oke, setelah kita extract baru pindah masuk ke menu sana, yaitu PSP. Dan PSP ini langsung saja masuk ke game ini. Setelah ke game ini ya, kita langsung di game ini. Ini kan nanti ada di lingkaran orang tambahan plus ini. Ini kalau kemarin kita extract masih di sini nanti. Dan ekstrak di sini di game ini ya teman-teman, tinggal ekstrak aja, ekstrak di sini. Setelah itu udah di ekstrak, nanti akan berbentuk ini file teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu teman-teman masuk ke tekstur ya, download tadi yang udah teman-teman download teksturnya, ini dia teksturnya. Setelah itu teman-teman ekstrak lagi, ekstrak baru masuk ke menu perangkat. Lalu masuk ke PSP di tester ini kan teman-teman. Jadi teman-teman langsung ekstrak dulu dari sini, langsung ekstrak. Setelah itu masuk ke tester ini, nanti ada tuh di sini nanti ya, gua sudah gunain ya di PSP di tester ini. Ini dia from SEO, ini sebenarnya di channel ini. Nanti kan setelah buat teman-teman tekstur itu dan momen ekstra ini nanti di sini nih, ini letaknya ini di tekstur ini. Lalu setelah itu kan
masuk teman-teman ke sini, lalu yang tadi itu teman-teman cut, lalu masukkan ke state ini, lalu pastikan. Oke, dan teman-teman bisa memainkan game langsung. Oke, seperti ini ya game teman-teman yang sudah gue mainkan tadi. Ini dia. Nanti jika teman-teman nggak ada jumpa ya game yang di sini kan, cari di ini view ini, homebrew and demo sini ya. Nah, di sini ada ya. Di sini SBK, nanti misalnya teman-teman game yang lain ada juga di sini. Di sini saya cari atau yang baru di sini ini cari. Teman-teman bisa mencari cari di PSP itu lalu game. Oke, ini langsung aja. Oke, cukup sekian dari saya tutorial pemasangan dan game yang teman-teman suka ya, PSP, 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 PSP